Megawati Ngasri bersama tim Jukwan Jang Red Sparks kembali harus menerima kekalahan pada laga ketiga mereka di putaran kedua Liga Voli Korea. Setelah menjalani laga ketiga di putaran kedua Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 ini, tim Red Sparks masih berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan meraih total 11 poin. Sepanjang pertandingan yang berlangsung di putaran kedua ini, Megawati Hangestri bersama tim Red Sparks masih belum menorehkan kemenangan. Hasil minor yang didapatkan Red Spark ini tidak menambah satu poin pun untuk memperbaiki posisi dalam daftar klasemen Liga Voli Korea Selatan 2023. Pada laga ketiga yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 kemarin, Red Sparks menghadapi sang juara bertahan Korea Express Y Haipas. Pertandingan kedua tim tersebut mengusung misi revans bagi Red Sparks namun akhirnya gagal dan ini menjadi kesempatan Korea Express Y Haipas untuk menambah keunggulan bagi tim mereka. Pasalnya Korea Express Y Haipas yang saat ini menduduki peringkat kelima dengan mengemas total 9 poin dalam daftar klasemen ini hanya butuh satu kemenangan untuk lengserkan posisi Red Sparks. Posisi Red Sparks yang kian terancam di daftar klasemen ini tentu menjadi tantangan yang harus dihadapi Megawati Hangestri untuk mempertahankan peringkat mereka. Tidak hanya itu, Korea Express Y Haipas yang telah melakoni 8 pertandingan sepanjang Liga Voli Korea Selatan di musim ini baru menorehkan 2 kemenangan. Hal ini menjadikan tim yang dimotori Vanja Bukilic ini memiliki tekad untuk menciptakan kemenangan di putaran kedua. Sementara Red Sparks terakhir kali memiliki catatan manis pada laga penutup mereka di putaran pertama, di mana pada saat itu Red Sparks bersama Megawati Hangestri berhasil keluar sebagai kambing hitam dalam laga bergengsi di Korea ini. Torehan mengejutkan tersebut membuat Red Sparks menjadi tim yang turut diwaspadai di Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 ini. Walau performa apik Megawati Hangestri di putaran kedua ini menurun, namun tim besutan Ko Hee Jin ini terus mengupayakan peluang untuk meraih kemenangan di putaran berikutnya nanti.